Ya, oke guys, ketemu lagi dengan gue di Fajar Buka-Bukaan. Kali ini gue kedatangan Realme U1. Dari tadi kan udah ada unboxingnya ya, unboxing dari kotaknya. Ini Realme U1 yang baru diluncurkan 10 Desember kemarin. Ini warna biru berani atau brave blue, 332 GB. Fokus bye. Nah, 32 GB. Kita buka aja isinya, ada apa aja. Akhirnya 2018 kan kayak gitu. Kotaknya warna abu-abu kuning ini ya. Ini ada spesifikasinya. Fokusnya gini. Aplikasinya Realme U1 kalau udah gitu doang. Ada apa aja sih di dalamnya? Nah, ini so ada ini pasti kitab-kitab sama softcase ini. Ada SIM ejector juga, SIM ejector, kitab-kitab, road to biang. Ya, karena ini menyasar anak muda dengan slogannya, dan harganya ini 2499 atau 2399 di Shopee. Nah, ini softcase-nya bagus banget ya. Nah, ini ada HP-nya cantik banget ya, solid. Kita pinggirin dulu ini kita pinggirin. Ini ada Dream Ambition Courage Power Passion. Aku baca ya. Nah, ada chargeran Realme. Dipastikin ya. Pastikin Realme ini berapa ampere? Ampere. Ah, bisa kok banget nih, bojong kebaca. Ada kabel datanya, micro USB ya, kabel micro USB. Jadi apa yang lagi, apa yang kita dapatkan di sebuah kotak ini adalah kitab-kitab, SIM ejector, data, alat charger, dan HP-nya. Kenapa nggak dapat headset atau buds? Karena Realme ini mengeluarkan sendiri batch-nya. Bentar gua ambil dulu.
Like a Hellcat. Ya, ini adalah batsnya Realme, harganya 89.000. Bassnya, mantep banget. Ini udah gue coba sendiri, karena gue dapetnya ininya duluan, batsnya. Ini seperti ini. Kayak kelar gitu, jadi nggak gampang kusut. Nah, sekian dulu. Mau lihat ya, kayaknya ya. Kita buka aja ya. 1, 2, 3. Nah, ini kayaknya biru mengkilap banget. Ada Drupal Touch-nya. Kita Realme Android. Wush, gila banget. Realme pun ini kita pasangin aja dulu biar tidak ecer. Ini bahasa Indonesia. Opsi kawasan Indonesia juga. Wifi rumah gua nih, passwordnya nih. Sambungkan. Kita tersambung. Masuk. Nah, selanjutnya ikuti proyek pengalaman pengguna kami akan mengumpulkan informasi penggunaan bla 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 bla. Info. Jadi gua ini HP lama gua, Infinix Hotpot, dan ini HP baru. Karena gua bakal coba copyin data dari sini, dari HP lama ke HP baru. Tunggu tutorialnya. Nah, ini udah masukin bla bla bla, nanti gua lanjutin di video selanjutnya. Dadah.